Ya, teman-teman, hati-hati, ini adalah listrik, bisa-bisa terstrom nanti saya. Terpaksa saya harus turun ke bawah. Saya paling takut dengan listrik, teman-teman. Aduh, menakutkan. Ya. Ah, shit. Ini tainya banyak sekali, teman-teman. Aduh. Ya, jadi ini adalah sapi-sapi, teman-teman. Kalian bisa lihat, karena saya berada di sini, dia datang ke saya, teman-teman, ya. Nah, perlu kalian ketahui, ini sapi-sapinya yang menghasilkan susu, teman-teman, ya. Dulu sapi-sapinya hanya sapi-sapi pedaging yang warna putih. Tahun ini sapi-sapinya yang berwarna coklat susu. Halo Bebe. Bebe. My name is Lin. I'm from Indonesia and I stay here, ya. Kita adalah tetangga. Hai sayang. Ada kode-kodenya lagi dia itu ya, pakai kode 2372. Teman-teman, kalian bisa lihat saya dengan sapinya ini. Sapinya dia mendekat, teman-teman, ya. Sapinya sangat ramah, teman-teman. Ramah-tamah dengan diriku. Halo, Bebe. Sapa, Bebe. Apa kabar, sayang? Ih, sayang. Kamu jangan nakal, ya, sayang, ya. Kamu jangan nakal dengan mama, begitu, ya. Kamu tidak boleh malu-malu, sayang. Ih, banyak sekali sapi-sapinya. Ini di samping rumah saya, teman-teman, ya. Luas sekali lapangan mereka. Hai teman-teman, sekarang saya berada di lapangan bersama sapi-sapi ini. Regar, papa, laba. Nah, kalian bisa lihat di sini sapinya. Ini sapi-sapi yang menghasilkan susu. Halo Bebe, Bebe. Oh Bebe, dia malu-malu. Nah, kalau yang ini, aduh, sapi-sapinya. Sapi-sapi penghasil susu ini, teman-teman. Teman-teman, sapi-sapinya pakai nomor-nomor ya, di telinganya begitu ya, numero ya, they have number ya. Ya, ya. Sudah malam ini, teman-teman. Sudah malam di Prancis. C'est super. Ini sapinya, teman-teman, mau datang kepada saya. Sini, Via, Via Bebe. Bebe, kam Bebe. Kalian bisa lihat banyak sekali ini, teman-teman. Via Bebe. Bebe, mau kemana kamu, sayang? Kita mau pulang ke rumah. Ya, oh, mungkin dia mau ikut ini, Om Bule, ya, Papa. I think he want to follow you. Bye-bye, Bebe. Nah, kalian lihat di sini, teman-teman, ini saya pikir sebelumnya ini hanya besi biasa. Ternyata ini ada aliran listriknya. Jadi apa fungsinya? Biar kalau sapi-sapi itu mau keluar atau mau kabur, tiba-tiba dia kesetrum sedikit, ya teman-teman. Tak, jadi mereka takut untuk keluar. Karena hari ini pagi-pagi mereka itu keluar, ya. Mereka itu sampai di halaman rumah saya. Gitu, pagi-pagi sekali. Ya, masuk pintu. Ya. Dan kita akan tutup. Ya.
Seperti ini. Ini bunga mawarnya, teman-teman, sudah mekar ya. 2 minggu ini tidak disiram. Cantik sekali. Dan ini magnolianya tidak lama lagi akan mekar ya, teman-teman. Seperti ini. Di sana ada bunga balerina. Jadi teman-teman, yang kalian bisa lihat di sini, ini adalah makanan untuk para sapi-sapi ya. Jadi di sini sesudah rumputnya dipotong, terus dikumpul, digulung, lalu dibuat seperti ini. Dan ini untuk persiapan musim dingin, teman-teman, untuk para sapi-sapi tadi. Jadi teman-teman, sekian videonya. Sore hari ini kita mau lihat sapi-sapi di samping rumah saya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye-bye teman-teman semuanya.